akan untuk duduk kembali. Putra-putri, alumni-alumni juga ya. Semoga yang lulusan dari ISTI Islam Lombok Mujahidin tetap diberi semangat untuk menuntut ilmu khususnya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih elok rasanya kalau saya lama-lama di sini. Akhir kata, kurang lebihnya maaf dari awal hingga akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamil akhirah. Terus di video, terus di video langsung tidak elok.
putranipun sampun dipun lebetaken dipun sekolahaken wonten ing SD Islam Raudhatul Mujahidin. Lambok bilih khususipun warga masyarakat desa Kauman dan dusun Prompong, monggo putra-putrinipun jenengan dipun lebetaken sekolah ing SD Islam Raudhatul Mujahidin. Kathah sanget kegiatanipun. Nggih, termasuk niki sampean sing wong Kauman sing ora nyekolahke bocah SD nang SD Islam Raudhatul Mujahidin. Ning setiap tahun lulusan kados makaten. Ala ya intine ra karuan. Nggih, kepengin mboten? Pengin mboten? Kepengin. Jenengan tiap bulan hanya di bebani infak hanya 10.000 rupiah. Tasyakuran dalam rangka ulang tahun SDI yang ke-10. Mudah-mudahan SDI kedepannya semakin baik, kualitasnya semakin baik juga, para gurunya, pengurus yayasan, komite selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah untuk tetap menjalankan tugas-tugas di Yayasan Raudhatul Mujahidin.